saya kasih contoh dulu untuk melepasnya. Nah ini kan seperti ini, kita pukul aja pakai oven nanti sampai masuk. Nah seperti itu, tinggal kita ambil pakai tang. Nah ini, nah, di sini ya ini banyak propos, kita bersihkan dulu. Kita gunakan ini aja nggak apa. Nah ini yang baru kita sealer melingkar. Ini sealernya masih baru, masih ada campuran ya. Ada apa ya? Belum masih. Kita putar seperti ini, kita masukkan. Terus kita pasang. Kita pukul sampai rata. Sealernya kita bersihkan sedikit. Yang sebelahnya juga sama. Nah, ini kita sealer. Masukkan ke sini yang satunya. Oke, buat ini penting udah rata. Kemudian lanjut untuk pemasangan yang sisi atas. Ayo, ganti gas. Nah, kita lanjut yang atas. Kita sama, sekarang sudah kita sealer. Sealer dulu. Sealer ini seperti ini aja, agak tipis. Seperti ini ya, kita masukkan. Kita pukul-pukul. Gunakan sambungan shock dari nak. Kita pukul-pukul pinggirnya ini biar rata semua. Kita rapikan sealernya. Oke, mungkin itu saja ya. Sedikit informasi penting untuk penggantian plug coin pada silinder head mobil Espace. Nah ini tujuannya biar nanti ya, biar baru semua, biar air pendinginnya itu tidak bocor. Kalau bocor yang tengah ini tadi, nah semama bocor yang ini, bocor ini nanti bisa fatal. Padahal udah turun mesin kok, oilnya masih bercampur air. Nah dikiranya nanti kan packingnya yang bocor, udah turun mesin emang, atau packingnya kurang rapet gitu kan, bongkar ganti packing baru kok bocor lagi. Nah ternyata yang bocor ini. Nah ini sangat fatal ini, dua ini terutama yang ini. Kalau yang depan ini kan airnya bocor langsung keluar,
Nah, kalau ini airnya bocor, ini nanti kemasukan oli dari sini. Ya. Oke, mungkin itu sedikit tutorial penggantian plug coin pada silinder mobil Zebra. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.